Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Itmam di sini. Dan untuk video kali ini saya akan buatkan video tutorial bagaimana cara untuk mengubah wallpaper pada iPhone. Kenapa saya buat video ini? Ya karena mengubah wallpaper pada iPhone itu tidak sesimpel pada Android. Meskipun itu pada iPhone untuk mengubah wallpaper juga tidak terlalu sulit juga. Nah jadi bagi kalian, bagi yang sudah expert, sudah yang mahir biasa menggunakan iPhone, kalian bisa skip video ini karena ini merupakan tutorial yang sangat basic teman-teman. Oke, jika di Android kita bisa mengubah wallpaper dengan cara menekan dan menahan di layar utamanya, maka akan muncul pilihan untuk mengganti wallpapernya. Ini gampang banget, di Android simple banget, caranya cukup seperti itu saja. Tapi hal itu tidak bisa kita lakukan di iPhone, karena jika kita lakukan hal yang sama, maka yang muncul adalah menu, tidak ada menu, hanya pilihan untuk menggeser-geser ikon aplikasi ataupun menghapusnya. Jadi tidak ada pilihan untuk mengganti wallpapernya. Nah, caranya kita bisa ke pengaturan ya. Kemudian di pengaturan kita scroll ke bawah sampai ada menu wallpaper. Nah, di sini kita bisa klik saja. Nah, kemudian yang paling atas kita bisa pilih wallpaper baru atau choose a new wallpaper. Nah, di sini kita bisa dihadapkan pilihan ada 3 jenis tipe wallpaper, ada yang dinamis, ada yang statis, juga ada yang live wallpaper, atau kalian juga bisa pakai foto kalian yang ada di galeri. Caranya tinggal klik-klik saja dan atur sesuai dengan kebutuhan kalian. Atau untuk cara yang kedua yang mungkin ini bisa jadi lebih simple ya, kalian bisa ke galeri ya, kemudian pilih foto yang ingin kalian jadikan wallpaper. Caranya tinggal klik fotonya, kemudian pilih ikon berbagi ini, lalu scroll ke bawah sampai ada menu use as wallpaper atau gunakan sebagai wallpaper. Itu silakan tinggal diklik saja dan atur. Nah, itu. Jadi untuk mengubah wallpaper di iPhone itu caranya seperti itu, teman-teman. Cukup gampang, tapi kalau misalkan bagi yang tidak tahu ya susah juga. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Kalau misalkan nggak suka ya di dislike saja. Jangan lupa subscribe dan silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.